Tiko Arya Wardana, suami dari Bunga Citra Lestari, dilaporkan terlibat dalam dugaan kasus penggelapan dana sebesar 6,9 miliar. Kasus ini masih dalam tahap penyidikan setelah dilaporkan oleh mantan istri Tiko. Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, Tiko Arya Wardana dilaporkan oleh AW yang merupakan mantan istrinya. Pihak kepolisian menyatakan bahwa kasus ini sedang dalam proses penyidikan tanpa merincikan detailnya. Laporan tersebut dibuat pada tahun 2022 dan baru ditindaklanjuti dengan penyidikan pada bulan Februari 2024. Seperti diketahui, AW mendirikan perusahaan bernama PT Arjuna Advajaya Sanjaya pada tahun 2015 yang bergerak di bidang makanan dan minuman. AW menjadi komisaris dan memberikan modal, sedangkan Tiko menjadi direktur. Tiko diduga melakukan penggelapan dana tanpa pengawasan yang signifikan dari AW. AW merasa curiga ketika menemukan dokumen profit and loss yang mencurigakan pada tahun 2021, menunjukkan adanya manipulasi laporan setelah tidak ada klarifikasi atau penjelasan yang memadai dari Tiko Arya Wardana. AW memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kasus ini masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian untuk menentukan tindakan selanjutnya.